Nah, ini gua mau nyobain. Dia bilang apa nih? It's pretty good. Tell the audience, darling. It's pretty good. Yeah? Excellent. It's really soft. Yeah, and how about the taste? It tastes like rendang, like proper rendang? Yeah, in fact it's probably more moist. Oh, katanya lebih bagus, lebih enak lagi masak rendangnya dengan cara gitu. Yay, I will cook rendang this way forever then. Look at that. Halo teman-teman, hari ini Mak Butet mau masak rendang sapi ya. Jadi ini request dari Wak loh. Dia beli 2 paket sapi ini, udah Mak pending-pending di kulkas nih. Udah hari terakhir tanggal 29 Juli. Terus ini gak bisa dipending lagi. Betulnya Mak lagi males. Mau bilangin, ah gak usah lah Wak, gak sampai hati juga kan. Jadi ini Mak masakin. Tapi Mak mau pakai cara potong kompas. Nanti kita lihat reaksi Wak ya, waktu dia makan rendangnya. Dia komplain apa enggak ya. Nah jadi di sini udah ada bumbu-bumbunya. Tapi tetap nanti Mak tuliskan di kotak deskripsi ya, ada daun. Ini ala kadarnya lah ya. Maklum lah Mak tinggal di luar negeri ya. Jadi apa yang ada kita syukurin. Masih bisa makan kita syukurin. Apalagi suami kita yang beda bangsa, suka sekali dia dengan masakan Indonesia, kita bangga ya. Jadi ini bumbu ala kadarnya yang Mak punya. Ini ada serai. Mak pakai 2 batang. Bawang putih. Daun kunyit. Ini nggak punya bawang merah, pakai aja bawang bombay merah. Ada jahe, ada kemiri, ada daun salam. Ini ada lengkuas ya. Terus nanti daun jeruk Mak petik dari pohon. Di sini ada cengkeh. Ini ada bunga peka atau bunga lawang, kapulaga, dan sedikit ini keu manis. Lalu ini udah Mak haluskan ini ketumbar. Terus cabai pakai yang bubuk cabai aja. Terus ini nutmeg itu buah pala ya. Buah pala utuh Mak udah habis, belum belanja nih. Karena new normal di England sini, masuk toko nih harus pakai masker Mak, males banget ya. Males sekali, orang Medan kayak gitu. Males sekali pun awak kan, kreak kali, malas sekali pakai masker keluar-keluar. Jarang-jarang mak keluar, karena mak itu mesti jaga diri juga ya, karena kerja mak sebagai chef ya. Jadi ini bun mie kita blender ya, biar cepet. Jangan lupa juga masukkan bawang putihnya. Ini ya daun kunyitnya ini. Karena kan Mak mau masak pakai jalan serong, Mak juga iris saja, iris halus-halus. Terus ini kita blender aja. Nah ini bumbunya udah halus nih, udah bisa kita eksekusi nih. Nah jadi kita panaskan minyak dulu ya, kita mau tumis bumbunya. Ini minyak kalau udah panas kita masukkan bumbunya, kita tumis ya, kecilkan api. Ini daun jeruknya dirobek supaya wangi. Serai, daun salam, ini kapulaga dipecahin. Yang lain-lainnya semuanya dimasukkan lah ya. Bubuk cabe. Bubuk ketumbar. Pala bubuk. Ini santan kelapa kalengan ini ya. Airnya itu Mak udah buang ini. Ini tinggal endapan yang kental di atasnya, tengok ah ini.
Karena mak mau cheat ini. Airnya udah gak ada ini, ya. Ini cuman santan endapan di atasnya, jadi mak lubangin bawahnya itu tadi. Jadi ini kita tumis sampai tanak ya. Kita kasih garam. Terus ini mak kasih penyedap rasa. Ini dimasak sampai agak keluar minyak ya. Nah ini dari awal kan mak bilang mau cheat ya kan. Nah ini mak masukkan gula aren ya. Kalau tinggal di barat sini kita bisa di supermarket beli coconut sugar ya. Coconut sugar itu aromanya persis seperti gula aren, ada rasa-rasa coconutnya gitu. Nah, nanti sekali lagi mak mau coba pakai coconut powder juga. Nah, jadi dulu ya mak pernah posting di grup memasak ya. Kalau mak memasak apa-apa suka yang cepat ya, dengan hasil maksimal. Ada yang komen, mak bilang masak rendang bisa cepat gini dan hasilnya enak. Ada yang komen, nenek moyang lu yang masak rendang kayak gitu. It's fine ya. Kalau pemahaman Anda masih suka duduk di goa sambil nungguin dinosaurus, silahkan makan dinosaurusmu ya kan. Jadi ini mak tanpa mau menyinggung pihak manapun, mak cuman tinggal di luar negeri, udah capek bekerja, suami mau request makanan Indonesia, kita nggak bisa menolak ya. Jadi mak dengan segala pemikiran, jadi memasak sesuatu itu dengan cepat dan rasanya enak. Dan mak rasa ini sangat membantu keluarga-keluarga yang punya anak kecil tapi tidak mau membeli makanan dari luar ya. Nah ini ide-ide masak seperti mak ini bisa sangat membantu, sebab mak juga pernah jadi emak-emak yang anaknya masih kecil dan sayang anak ya, gak mau anak makan dari luar gimana gitu ya. Jadi mak tahu nih rendang ini manisnya dari kelapa, tapi kalau kita mau cheat nanti, kalau kita dengan resep konvensional itu hasilnya jadi sup dong ya. Jadi ini mak cheat pakai gini. Jadi ini masih kurang manis nih. Jadi mak mau tambah lagi nih gula kelapanya ya. Jadi kita genapkan rasanya, ini minyaknya udah keluar ya. Ini cepat ini, kalau masak caranya gini cepat nih. Daging sapinya tinggal dimasukkan aja. Jadi daging sapi di sini sangat membantu karena dia sifatnya kering. Dan ini diaduk aja. Nah, jadi ini asal diaduk aja sampai dagingnya semuanya teraduk rata dengan bumbu. Ini udah boleh kita matikan api dan kita proses selanjutnya ya. Nah, jadi di sini udah mak sediakan aluminium foil 2 lapis dan baking parchment 1 lapis ya. Terus ini kan ada tray yang agak dalam. Ini mak taruh di atasnya. Karena ini ada seperti berkuah-kuah ya. Nah, jadi ini mak mau
mau taruh di sini, ntar kita masukkan ke oven selama 4 jam. Karena beef di sini cukup enak, cukup lembut ya. 4 jam biasanya itu udah falling apart ya. Jadi teknik memasak seperti ini sangat diapresiasi oleh Chef Barat ya. Ini teknik memasak yang ini, kalau istilah orang Asia bilang cukup api ya. Nah, dan tidak banyak ini cengkoneknya ya. Jadi ini tinggal masukkan ke oven, kita bisa kerjakan yang lain. Dan rasa makanan biasanya sangat enak dengan teknik memasak seperti ini. Jadi kalau bagi ada orang yang mau komen negatif, nenek moyangmu yang masaknya seperti ini, Anda mau jongkok masak 8 jam, silahkan. Dan saya sarankan jangan lupa ya pakai kayu api ya, terus dikipas-kipas, jangan pula pakai kompor gas ya kan. Kompor gas juga penemuan orang barat ya kan. Nah, kita mulai ya. Terus ini kita sendokkan aja ke sini karena mau kita bungkus ini nanti kan. Nah, jadi kalau istilah orang Inggris ini winner-winner chicken dinner. Jadi caranya gampang dan rasanya enak gitu loh. Nah, ini kalau udah semua di dalam sini ya, ini kita tinggal tutup aja selapis dengan ini. Terus ini usahakan kita rapet ya. Rapatkan di sini biar uapnya jangan keluar ya. Nah, jadi ini udah jadi parcel yang tertutup rapat. Ini Mak masukkan ke oven, Mak set ke 160. Ini Mak mau masak sampai 4 jam lah dari sini ya. Ntar Wak pulang udah bisa makan ya. Nah, ini kita masukkan, dudukkan di sana. Nah, kalau udah gitu, Mak Butet udah cuciannya juga gak banyak, splash-splashnya gak ada ya. Kompor bersih, tinggal cuci wajan satu, Mak Butet udah bisa pergi mandi tuh, gak usah dijagain, dibiarin aja di sana ya. Sampai setelah 6 jam itu, setelah 4-5 jam itu ya, 4 jam kurasa udah pas ini. Kita tinggal keluarkan aja, dan masak dengan cara begini ini, gak usah khawatir terus. Ya kalau kita di barat sini ya, karena air, listrik, semuanya sama harganya ya. Kita nggak usah khawatirin nanti ovennya banyak sekali pakai listrik. Kita di sini masak apa-apa pakai oven semua ya. Karena oven kita punya thermostat itu. Dia gitu mencapai 160, dia matikan diri sendiri, terus nanti udah mulai turun baru dia naikkan lagi gitu. Jadi ada, dan lagian oven Mak ini high rated ini. Ini save energy. Nah, sekarang kita mau buka dalamnya. Kita lihat jadi apa ini. Jadi rendang. Parcelnya udah 3 setengah jam ya di dalam oven nih. Jadi ini kita keluarkan. Yeah. Nah, kita aduk dulu nih. Lihat dalamnya, jadi rendang guys. Ini kan. Nggak pakai splash-splash lagi nih. Nih.